Lama tidak terlihat di layar kaca, Anang Hermansyah memang disibukkan oleh kegiatannya di dunia politik sebagai anggota DPR. Namun, ternyata beberapa waktu lalu dirinya mengumumkan akan menyudahi karirnya dengan tidak kembali mencalonkan diri di masa jabatan berikutnya. Ya, alasan yang paling mendasar memang adalah aku tidak ingin dualisme. Karena kemarin aku cukup serius di parlemen dan aku melihat pekerjaan istri dan keluarga sekarang membutuhkan aku untuk aku kembali dulu. Aku tidak ingin juga mengecewakan kepada masyarakat nanti kalau aku tidak bisa menyuarakan suara masyarakat, karena memang parlemen adalah bagaimana mempresentasikan masyarakat untuk bicara kepada pemerintah sebagai pengawas di situ. Nah, inilah yang aku takut bahwa nanti aku mengecewakan masyarakat kebanyakan. Jadi aku harus kembali kepada ke rumah dulu untuk bersama keluarga menyusun rencana keluarga yang memang anak-anak semakin besar, Arsi, Arsa semakin sudah dewasa, Azriel dan Aurel udah mulai kuliah. Bahwa di situ memang ada butuh waktu aku harus ada bersama mereka yang intens.